sampai di Pulau Wisau. Setelah melewati perjalanan panjang selama 9 jam dari kota Ambon. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan walau badan terasa lelah karena perjalanan jauh. Hari itu kami spear fishing di pulau seberang tempat kami menginap. Kami harus menangkap ikan untuk makan malam. Di dasar laut, seekor ikan tuna gigi anjing atau dogtooth tuna menyambut saya. Ukurannya cukup besar. Perlahan saya coba mendekati, tapi ikan itu semakin menjauh. Kondisi arus yang terlalu kuat membuat saya tidak mampu bertahan lebih lama. Jadi saya harus naik ke permukaan. Seekor ikan tenggiri datang memeriksa teritorinya. Karena posisinya yang sedikit membelakangi, menyulitkan saya untuk membidik kepalanya. Tembakan saya mengenai sasaran, tapi tidak langsung meruntuhkan. Karena ikan tenggiri itu menarik pelampung saya begitu kuat. Awal yang baik di hari pertama, saya melihat ikan dogtooth tuna besar dan mendapat seekor ikan tenggiri besar. Menu makan malam sudah aman. Saya tidak sabar untuk spear fishing lagi besok. Ori dan Oken mendapat tangkapan ikan kerapu suno dan ikan trevally, jadi menambah variasi menu makan malam kami. Ikan tenggiri di sashimi, kerapu dibakar, dan trevally dimasak kuah kuning untuk dicampur dengan papeda, makanan khas Maluku. Di hari kedua, kami berburu di karang tengah. Begitu saya turun, saya langsung disambut oleh seekor ikan giant trevally yang cukup besar. Ikan giant trevally sudah terkenal sebagai ikan pembengkok sap. Apalagi kalau ikan ini sampai berhasil mengunjam karang. Saya cepat-cepat naik ke permukaan untuk menahan tali pelampung agar tidak tersangkut di batu karang. Tapi terlambat, ikan sudah lebih dulu berhasil membengkokkan sap 7,5 mm saya. Masih di lokasi yang sama, dan jenis ikan yang sama lagi. Seekor ikan giant trevally datang mendekati saya ke permukaan. Jadi saya tidak perlu menyelam untuk menembaknya. Kali ini saya memakai spear gun yang lain. Ini adalah spear gun buatan saya yang pertama. Dan ini adalah spear gun favorit saya. Kali
ini saya harus lebih berhati-hati karena saya hanya memakai reel dan tidak ingin ada sub yang bengkok lagi. Saya berhasil menembak tepat di kepalanya, tapi ikan giant trevally memang the real fighter predator. Pada kesempatan ini, saya mencoba peruntungan dengan spare gun Rob Allen buatan Afrika Selatan. Saya baru saja membelinya dari teman di Thailand. Panjang barel spare gun ini adalah 160 cm. Dengan posisi handle yang jauh di belakang, saya sedikit kesulitan untuk meloading karetnya. Tapi ada teknik khusus yang harus dilakukan. Saat bersamaan dengan menarik karet, tangan kiri mendorong handle langsung ke posisi bertumpu pada dada. Dan posisi karet sudah tertarik setengah. Lalu tangan kiri menggapai karet dan menariknya ke posisi sirip sub. Saya membuat flasher dari bungkus wafer bagian dalamnya yang mengkilat. Lalu saya gantung di tali float kira-kira 5 meter dari spare gun. Seekor ikan tenggiri tertipu kilatan bungkus wafer. Ikan itu datang mendekat, lalu saya jinakkan lagi dengan memakai sendok. Kilatan pada sendok seperti menghipnotis ikan tenggiri itu. Ikan berenang pelan, memberi saya peluang untuk membidiknya. Dan jebret! Ikan tenggiri membawa lari sub. Saya berenang ke atas untuk menahannya dari permukaan. Seekor tuna gigi anjing berhasil saya tembak. Tali reel 60 meter habis dalam sekejap. Luar biasa sekali tarikan ikan ini. Ikan ini membawa lari sub tidak ada jedanya. Saya tidak mampu menahan tarikannya. Saya harus berlomba naik ke permukaan untuk mengambil napas. Tapi tali reel habis tepat begitu saya sampai di permukaan. Ikan tidak ada perlawanan lagi. Lalu saya cepat-cepat menarik tali reel sebanyak mungkin untuk mengantisipasi kalau seandainya ikan itu menarik saya lagi. Saya cepat berenang menuju tali pelampung, lalu menyambungkannya dengan spare gun. Ikannya tidak terlalu besar, tapi kekuatan tarikannya luar biasa. Saya tidak pernah menyangka kalau tali reel 60 meter itu akan habis ditarik non-stop. Arus sudah mulai kencang, tidak ada tempat perlindungan di karang dangkal. Jadi kami memutuskan untuk spare fishing di sekitar pulau tempat kami menginap. Begitu turun, saya langsung disambut ikan kakak tua besar, atau bumhead pirate fish. Ikan kakak tua ini berperan mengontrol penyebaran alga atau lumut yang dapat menutup terumbu karang dengan cara memakannya. Dan juga memakan karang-karang mati yang diuraikan menjadi pasir. Bayangkan, jika ikan ini banyak berkurang, pasti regenerasi terumbu karang akan sangat terganggu. Yang artinya, ikan-ikan kecil enggan untuk mendiami habitat itu
Lalu ikan predator tidak akan datang karena tidak ada ikan kecil yang diburu. Semua ikan masing-masing mempunyai peran penting dalam ekosistem terumbu karang. Pilihlah ikan terbaik, seperti ikan predator dan ikan pelagis. Ambillah ikan secukupnya, karena hari esok masih ada. Kita semua sama-sama tahu kalau bom, potasium, dan jaring adalah masalah utama rusaknya terumbu karang. Kita sebagai Spiro juga punya tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Mari kita sama-sama menjaga laut ini. Di air dangkal saya melihat seekor bluefin trevally atau trevally sirip biru sedang berburu ikan kecil. Saya memakai sendok untuk memancingnya agar mau mendekat. Tembakan saya mengenai kepalanya di bagian insang. Ikan trevally sirip biru adalah ikan predator yang suka berburu di air dangkal atau tebingan karang. Biasanya berburu dalam kelompok kecil, mengejar ikan-ikan yang lebih kecil seperti sardin atau ikan penghuni karang. Ikan ini memang menjadi target para Spiro karena rasa dagingnya yang enak. Saya tidak menyangka akan bertemu dua ekor ikan tenggiri berukuran besar di air dangkal seperti ini. Saya berhasil menembak salah satunya, tapi Saf tidak menembus ikan dan akhirnya ikan terlepas. Saya terlalu terburu-buru. Seekor ikan tenggiri besar datang lagi. Kali ini saya lebih sabar menunggu sampai ikan mendekat dan masuk dalam jarak tembak efektif. Tembakan tepat mengenai kepala dan tepat mengenai titik matinya.
Hari ketiga, ini adalah hari terakhir perburuan kami. Kami menuju lokasi di mana sebelumnya saya melihat beberapa ikan dotu tuna di hari pertama. Hari ini ada Spiro Iki yang datang dari Ternate untuk bergabung bersama kami. Saat bottom time, saya melihat seekor ikan jarang gigi atau red bass snapper berukuran cukup besar. Saya memperkirakan beratnya sekitar 10-an kilo. Tapi ikan itu tidak mau mendekat, saya akan tahu dengan jarak tembak spear gun saya. Makin lama malah semakin menjauh, lalu lewat segerombolan ikan midnight snapper, tapi saya ragu untuk menembaknya. Selain itu ada dua ekor ikan Napoleon membayang-bayangi pandangan saya. Ikan ini biasanya jinak, tidak terusik dengan penyelam. Ikan Napoleon bukanlah ikan target untuk para Spiro. Di Indonesia, ikan Napoleon adalah ikan yang dilindungi oleh undang-undang karena jumlahnya yang sudah banyak berkurang. Ikan ini masuk dalam undang-undang perlindungan terbatas, yang artinya ikan ini boleh ditangkap untuk budidaya atau penelitian dengan ukuran boleh tangkap 1-3 kg. Selain dari berat itu, ikan ini dilarang untuk ditangkap dan tentunya ada hukuman bagi yang melanggarnya. Saya menyelam di lokasi di mana saya melihat ikan dotu tuna besar di hari pertama. Dasar lautnya adalah 20 meter. Saya sampai menyentuh dasar untuk bottom time. Berharap ada ikan predator yang tertarik dan datang memeriksa teritorinya saat saya turun. Arus tidak terlalu kuat seperti hari pertama, tapi jarak pandang tidak terlalu jauh. Di ujung pandangan, samar-samar saya melihat dua ekor ikan besar. Seperti melawan arus. Saya mendekatinya pelan-pelan, tidak ingin terburu-buru, apalagi sampai membuat ikan itu terkejut. Dan benar saja, tepat seperti bagaimana saya melihatnya di hari pertama. Dua ekor ikan dotu tuna itu lagi. Besar, perkiraan saya beratnya adalah 50 kiloan ke atas. Pelan-pelan spear gun saya arahkan membidik ikan. Ikan itu terkena tembakan di bagian perut. Saya melihat ikan itu memuntahkan sesuatu, lalu membawa lari sap menghunjam turun lalu masuk ke lubang. Kontraksi napas memaksa saya harus cepat naik. Sebenarnya saya ingin menahan tarikan ikan itu, agar ikan tidak masuk ke lubang. Tapi kontraksi sudah semakin kuat, jadi saya harus cepatnya naik ke permukaan untuk mengambil napas. Saya merasa kehilangan harapan mendapatkan ikan itu, karena ikan itu sudah masuk dan tersangkut di dalam lubang. Tiba-tiba saya merasakan ada tarikan di tali. Ikan itu masih ada.
saya berenang ke depan menuju posisi tersangkutnya ikan. Sambil berenang, saya mengatur nafas dan menenangkan diri, tapi detak jantung tidak bisa dikontrol. Saya tahu, tidak akan mudah untuk menyelam. Saya mengambil posisi agak lebih ke depan, lalu turun mengikuti arus. Tapi saya tidak mampu mencapai dasarnya, karena kurangnya waktu persiapan menyelam saat di permukaan. Dasar karang dan lubang masih cukup jauh. Saya hanya mampu turun sekitar 15 meter. Saya tidak sanggup lagi untuk turun lebih dalam, dan saya naik ke permukaan. Begitu saya sampai di permukaan, saya meminta Oken dan Opa Padli untuk menarik paksa tali pelampung. Karena rasanya saya sudah tidak mampu lagi untuk turun. Itu hanya ikan, saya tidak boleh memaksakan diri. Dibantu ditarik dengan mesin kapal, sap yang tersangkut sudah terlepas dan berhasil ditarik naik. Tapi tanpa ikan dokter tuna itu. Beruntungnya sap tidak bengkok atau rusak. Bos, dia masuk dalam lubang. Masa dogi. Ada videonya. Perjalanan spear fishing yang luar biasa sekali, bersama orang-orang yang menyenangkan. Walau saya kecewa di hari terakhir karena tidak berhasil menaikkan ikan yang saya targetkan. Tapi tidak apa-apa, memang bukan kali ini, mungkin di lain waktu. Oh, yang di batu itu yang ada kolong. Iya, batu besar. Aku nungguin itu, tapi yang muncul yang aku aja. Mungkin kalau tidak kemarin. Kemarin.